Yo! Hey guys! What's up? Yes, welcome to Breakout! Yoi, hari ini bakal seru banget. Kita udah lama gak hangout ya, Shil? I know! Let's hang out again, my friend! Let's! And kita juga bakal ngasih kalian banyak banget music update. So, jangan kemana-mana. We're gonna have some fun right I wanna now. Go there! Let's go! Let's go! Disebut football. Permainan ini adalah gabungan antara biliar dengan sepak bola. Ngomongin tentang olahraga, biasanya di acara olimpiade seperti Piala Dunia, pasti ada official song-nya. Nah, ini ada musisi yang selalu mengisi official song pada saat Piala Dunia. Yang pertama ada Pitbull. Kalian pasti tahu kan lagu We Are One, Ole Ola. Dan lagu ini menjadi lagu pembuka dalam Piala Dunia FIFA tahun 2014 di Brazil. Di sini Pitbull berkolaborasi dengan Jennifer Lopez dan Claudia Lee. Selanjutnya ada Shakira. Nah, dia ini juga masuk ke dalam pengisi lagu Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil. Lagu yang dibawain berjudul La La La. Lagu ini juga termasuk dalam album ke-10-nya yang dirilis di April tahun 2014. Di sini Shakira berkolaborasi dengan Karlinos Brown. Gak cuma itu, Shakira dengan lagu Waka Waka juga masuk dalam official song-nya Piala Dunia FIFA di tahun 2010 di Afrika Selatan. Dan lagu ini menjadi lagu pembuka sekaligus penutupan di acara tersebut. Nah, di sini Shakira berkolaborasi dengan band asal Afrika yaitu Freshly Ground. Sekarang kita flashback ke tahun 98. Siapa sih yang gak tahu Ricky Martin? Kalau kalian dengar nama Ricky Martin, pasti langsung teringat lagu dia yang Go, 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 ale, ale, ale. Lagu itu berjudul La Copa de la Vida. Dan lagu ini masuk ke dalam official song Piala Dunia FIFA tahun 1998. Yeah, gue menang. Ya, 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 whatever. Oke, sekarang kita mau makan, gue lapar, oi. Yeah, yeah, kita makan aja, kita bawa dulu deh, yaudah. Guys, this is some good for you. Check it out, let's go, Shil. Hey, guys! Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama kalian nih tentang, you know what, this is some good music. Guys, jadi gue kemarin ya, Will, gue sempet lagi nyari-nyari lagu buat playlist gue. Oke, terus? Gue baru ngeh, kalau ternyata banyak banget lagu penyanyinya beda, tapi judulnya sama. Banyak lah. Iya, makanya. Kayak lo tau gak sih yang Clarity? Clarity. Clarity kan? Itu kan ada yang versinya Zed sama Foxes. Okay. Dia kan lebih upbeat, you know, EDM style. Satu lagi yang versi siapa? Ada yang ini. Lo inget gak sih lagunya John Mayer zaman dulu yang... Yes, Clarity. Itu ada juga, Clarity. That's terus right. Gue kayak baru nyadar, hey, ternyata banyak juga dan gak cuma Clarity aja, banyak banget, you know. Hah. Kayak lo tau gak? Gue ada satu lagu nih. Apa? Lo tau lagu Stay gak? Stay? You know what? Stay? Itu lagu siapa? Gue taunya yang Alessia Cara. Iya. Sama Zed. Satu lagi apa? Rihanna. Blackpink. Rihanna. Ah iya. Rihanna banyak banget, man. I know. Oh, ada juga kayak gini nih. Apa? Because of You. Kelly Clarkson. Wait, gue nyanyiin yang Kit Martin. Halo, Kit Martin. Gue Kit Martin. Ada juga Because of You ya, Kelly Clarkson. Oh, Because of You. Dan ada Because of You-nya dari Neo, guys. Alright. Ini agak beda ya kalau misalnya, gue tuh kalau misalnya dengerin Because of You-nya Kelly Clarkson, itu gue kayak kalau misalnya lagi patah hati kali ya dengerin lagu itu. Tapi kalau yang Kit Martin, itu versi yang lebih, you know, kalau misalnya lo lagi jatuh cinta, terus lo kayak... mau mengungkapkan perasaan itu, kayak judulnya sama, tapi pesan yang ingin disampaikan tuh kayak beda, you know? Yes, dan juga ada lagi nih guys nih,
Did you know lagu Let Me Love You ini dimiliki sama Ariana Grande, okay? Dan juga dimiliki sama Neo, dan juga dimiliki sama dulu ada penyanyi yang namanya Mario. Oh, and also DJ Snake, DJ Snake and Justin Bieber. Mereka semua punya 4 lagu. Maksudnya punya lagu yang memiliki judul yang sama, tetapi semuanya message-nya dan juga iramanya and also with the beat itu semuanya beda-beda. Yeah. Which is your favorite Let Me Love You? Coba kalau kita tanya Sheila nih, Let Me Love You yang mana yang dia merekomendasikan buat kalian semua? Gue Mario all the way, man. Damn, yaudah gue juga sama. You took my answer. Oke, berikutnya ada siapa? Alright, berikutnya ada Without You. Kalau kita kan mungkin yang lebih familiar itu adalah David Guetta. Yeah. Sama Usher ya, yang Without You-nya. Oke. Okay. Tapi ternyata ini banyak banget, ada Yellow Claw, okay. Ada Dylan Sanchez, okay. Ada Odessa, okay. And also I think Avicii juga ada deh. Avicii ada, dan ini juga sempat sering mampir di radio ini kayak gini. Iya kan, familiar gak? Familiar banget, tapi lu ninggalin satu nama yang very legendaris. Mariah Carey, jadi pokoknya banyak lah. Banyak banget sih, Without You itu kayaknya adalah judul lagu paling pasar sedunia. Yoi, alright, anyway, so those are the songs dari kita yang judulnya sama, tetapi penyanyinya beda. Message-nya beda. Musiknya beda. Sebenarnya guys, in music, it's okay to have the same title. It is very, very okay, karena isi lagunya kita masing-masing juga pasti berbeda. Dan message yang kita mau sampaikan dengan title-title tersebut itu pasti beda. Jadi it's okay to have the same title. Jadi jangan pernah mikir. Banyak banget kalau kita melihat YouTube komen atau apa. Ini plagiat ini. Yeah. It ain't no plagiat. It's a title. Yeah. Yeah? There you go. Just a little tip. Okay. Alright then. Aduh lapar ya. Jadi kita pesan makan deh bentar. Mbak? Ya. Boleh pesan ya Mbak? Mau dong? Mau pesan apa? Apa mau dipesanin? Gue mau nanya recommended-nya. Oke, okay, mau yang ini sama yang ini. Kalau recommended-nya apa, Mbak? Recommended-nya kita punya ada untuk makanan ya. Untuk makanan ada black bean scallop sama satu lagi kita punya jenis salmon risotto, itu yang enak. Boleh, boleh. Boleh deh. Minumannya? Minumannya juga. Ini sama ini. Oke. Okay. Ah, ya, boleh. Boleh. Siap. Makasih ya. Thank you. Alright guys, we're gonna be back with some more music updates after this. Welcome back, guys. Good lunch. I love it. Really good lunch. Anyway, guys, kalau tadi kan Boy sempat bilang kalau sebenarnya lagu yang sama title-nya tuh nggak masalah. Karena emang selama ini juga banyak banget yang title-nya sama, but mereka tetap rilis itu anyway, gitu. Yes. Tapi ada juga kayak misalnya Fifth Harmony sama Rihanna, gitu. Yeah. Jadi kalau ini mungkin karena tanggal rilisnya terlalu dekat kali ya. Mungkin. Jadi kalau misalnya sama-sama judulnya itu jadi bingung. Jadi ada lagu yang judulnya Work dari Rihanna. Work. Yang itu sama satu lagi lagunya But You Gotta Put In Work. Itu lagunya Fifth Harmony ya. Dulu judulnya itu bukan Work From Home, tetapi hanya Work. Ya itu sama banget sama lagunya Rihanna yang Work. Dan tanggal rilisnya sangat dekat. Jadi gini kronologinya, ketika lagu itu sama, Work dan Work, timnya Rihanna ini meminta tolong kepada timnya Fifth Harmony, yaitu Simon Cowell, karena Fifth Harmony di-manage sama Syco Records, yaitu yang pemiliknya itu Simon Cowell. Untuk, kalau bisa lagunya jangan sama, kenapa harus sama judulnya, tolong diganti, yaitu inisiatif dari timnya Fifth Harmony untuk mengganti lagunya jadi Work From Home. Ini ada juga sih sebenarnya salah satu grup band yang dia emang ganti judul namanya juga. Walaupun itu bukan karena title-nya sama musisi lain. What's tapi it? Karena, jadi lo tau gak sih lagu Him for the Weekend? Coldplay. Uh-huh. Jadi ternyata judulnya itu awalnya adalah Drink on Me. What? Karena mungkin ada kayak Drink on Me, uh-huh. Drink on Me, you know. Nah tapi sayangnya jadi teman-teman satu band itu gak setuju karena mereka merasa
you know, ini kayaknya nggak represent Coldplay dan fans-fans kita gitu. Tapi nggak, maksudnya bukan dikomplain lagu lain kan? Bukan, bukan. Jadi kayak cuma simply bandmates-nya nggak setuju sama judulnya. Akhirnya digantilah dari Drinks on Me jadi Hint for the Weekend. Makes sense sih. Makes a lot of sense. Makes sense, karena you know, gue karena juga... Karena image of Coldplay itu selalu yang uplifting. Yeah, okay. A really wholesome band gitu loh. Mm-hmm. Tapi ya sih, gue setuju sih. Gue lebih suka, I don't know, kayak Him for the Weekend tuh kayak lebih catchy gitu. Catchy, karena udah bunyi. Iya sih, benar. Well, anyway guys, that was some music updates for you. Jadi kalian nanti kalau misalnya ngumpul sama teman-teman, you know, you can spout a little music facts, maybe. Mm-hmm. Okay. Kalau begitu, thank you guys for watching. Kita mau lanjut makan dulu. Yes, have a good lunch, guys. Makan juga, okay? Gua Boy Will. I'm Sheila Dara. See you guys. Bye. Bye-bye.